dengan diketuai oleh David McKenzie masuk ke dalam gelanggang ini. Tujuh orang pemain, Yogis Warren juga berada di sana. Begitu juga dengan kita melihat dengan kehadiran Thomas Patrick Goldsmith. Mereka juga ada menggunakan Huang Tiong Ching selaku libero dalam perlawanan ini. Pemain yang berusia 46 tahun. Okey. Inilah sandarannya untuk tim Seok Fong. Selain daripada Michael Chin, Yogis Warren dan juga Pavi juga berada dalam senarai top 7. Sementara bagi Sarawak Hornbill pula, Alvin Hugh, Wan Anik, Lau Chin Woo, Vincent Lau, Wong, Wan Xiong, Brandon Chiu dan juga Theory Ben Henry selaku libero. Dengan semalam yang menyaksikan tim KL yang bermain pada perlawanan terakhir berempas pulas untuk mengalahkan ATM. Line up untuk Sarawak Hornbill, pasukan yang tewas 2-3 kepada Emilia dalam perlawanan yang pertama semalam. Baik, perlawanan yang ke-28, perlawanan terakhir untuk pusingan awal. So Rafiq, apa jangkaannya Rafiq untuk peringkat awal ini? Saya kira Haji, mungkin KL punya kelebihan Haji dengan kualiti pemain import dan juga barisan pemain muda mereka. Namun apa saja boleh terjadi. Dengan Sarawak Hornbill merehatkan ketiga-tiga pemain import mereka. Serangan pertama yang menyaksikan bagaimana McKenzie memberikan mata yang pertama hasil daripada spikingnya. Mencunam masuk ke tengah gelanggang. Servis dari beliau. Oh, power, power lepas. Ah, sayang. Sayang. Ya, betul. Dia teragak-agak sedikit tadi, betul tak? Sebenarnya patut dia ambil balik, main tiga kali balik. Yeah. Bola tu dah jauh daripada net tu. Betul. Rugi, sayang servis David. Servis terbaik daripada David McKenzie tadi. Sedikit rendah bola yang pertama. Pelanggaran yang berlaku, saya perkenalkan kepada anda pengadil-pengadil yang bertugas untuk perlawanan ini. Fatih tadi yang bertugas untuk perlawanan ini selaku R1 kan? R1. Okey. Double. Hai. Rugi. Kesilapan-kesilapan yang tidak sepatutnya dilakukan keadaan seperti ini. Keluar di baseline. Saudara Muhammad Fatih Ahmad dan juga saudara Ahmad Faisal Kasim yang bertugas. Servis biasa saja. Goldsmith melihat ada peluang yang baik untuk dia melakukan rejaman yang gagal diselamatkan oleh Thierry Henry. Pemain bola tampar, bukan pemain bola sepak. Anda kena faham. Wow. Terlalu menjunam. Ya, betul. Terlalu ke bawah sangat. Dia dah tos bola tu tinggi dan bola tu jatuh. Tarik ke bawah. Tarik ke bawah sangat. Dibantu oleh Yogis. Open. Terbuka di gelanggang tengah Sarawak Hornbill itu. Super spike. Ini betul-betul super spike. Dua kali
David Spite, Tuan Haji, tak dapat dihadap. Sedap pula, sedap. 43 tahun. Malu awak. Dah besar. Okey, seakan dah melakukan servis. Sedikit terlepas. Blocking. Masih lagi dalam permainan. McKenzie buat clearance. Peluang untuk KL. Ya. Alvin Hugh. Dia punya tolakan itu agak sedikit bersahaja. Dia pun tak sangka bola itu sampai kepadanya tadi. Oh, baik. Alvin Hugh perbaiki kesilapannya. Menembus balik. Masuk semula ketika ini. Wong Kwan Siang. Tinggi pemain ini. 192 ketinggiannya. Ah, sayang. Fast attack yang cuba dilakukan menerusi Andrew Liu tak berhasil. Terkena jaring dan out. Lagi clearance dilakukan oleh McKenzie sahaja. Cantik. Free spiking. Super spike. Alvin Hugh, anak Robert. Bermula daripada first ball yang kurang kemas daripada David tadi. Dia ketinggian dia 175 je. Tapi dia punya lentingan tu tinggi. Ini kali pertama saya terbabit dengan tim Wombil ni. Okey. Monster block. Monster block. Yang dapat dihasilkan di situ oleh Wan Siok. Ditutup. Yeah. David McKenzie. 192 cm ketinggiannya. Saya rasa Michael Chin dia kena pelbagaikan sikit lah dia punya setting dia tu. Sekali menggunakan McKenzie, tak jadi lagi. Macam mana tadi? Dah tiga kali dia gagal. David McKenzie. Tapi Thomas Goldsmith punya first ball pun kurang cantik. Kurang cantik ya. Tak lepas. Nazrin direhatkan, ataupun Sandi direhatkan, Kitsada Somkane direhatkan. Oh, baik. Sedap bola tu. Dengan tak ada siapa yang melakukan hadangan ataupun blocking. Free spike yang dapat dihasilkan di situ. First ball cantik. Kerana berlaku. Wah, tak sayang. Patutnya dia masukkan saja bola tu kan. Clearance dulu. Safety first dulu. Semakin dilakukan oleh Pavi juga not bad. Sebentar tadi dia menyukarkan pihak lawan. Satu spin ball yang baik. Servis yang memang menggelirukan. Susah nak save bola tu. Sebab dia menjunam, jatuh betul-betul. Dia dapat kawasan permainan. Ah, yeah. Mereka sakakan baseline aja. Kali ini power servis yang dilakukan. Goldsmith. Saya suka tengok gelagat Uncle Wong. Nama nickname dia Acing. Ya, Acing betul. Acing. Uncle Wong ni dia akan berpusing seluruh gelanggang. Daripada dulu sampai sekarang sama gaya dia. Peminat bola tampar. Ya, cantik.
Is. Bukan senang nak buat servis macam ini. Bukan mudah. Kita tengok, cuba lagi. Kali ini dia go for power. Wow, menjadi McKenzie. Dia mainkan pasukan Sarawak, Haji. Sekejap power serve, sekejap soft serve. Drop. Sekaligus untuk payung yang pertama. Ada lagi rasa. Tak ada okey lagi. 32. Kita tengok kepelbagaian dalam servis yang dilakukan oleh David McKenzie. Power lagi dia pergi. Empat kali. Bukan blocking tadi. Ya, betul. Kena net. Sebab bola yang kedua. Sepatutnya ada somebody yang ingatkan mereka. Tak apalah. Tapi padu servis magazine ni. Memang. Ya, bah. Yang ini dia akan melakukan satu floating. Oh, cantik. Pass attack yang dilakukan oleh Wong Kwan Siong. Dapat dibaca oleh Aching. Oh, tak lepas. Error. Rendah sangat. Dia punya toss tu. Okay, Yogesh masuk semula. Dia di mana? Dekat depan. Yogesh, Thomas dan juga Pavit. Salah faham yang berlaku, Michael Chin. Cuba dig bola itu, tapi di belakangnya McKenzie sudah bersedia. Tapi kredit harus diberikan kepada Sarawak Hornbill. Wah, layak. Layak bola itu. Pavi dapat selamatkan bola untuk Goldsmith. Sedikit miscue. Double blocker. Masih lagi dalam game. Bahaya. Foul. Confirm foul. Double daripada Alvin. Double set. Sebab dia nak tolak jauh sebelah sana. Dapat dibaca oleh saudara Muhammad Fatih Yamat. Subis dari Pavi. Betul juga spike yang dilakukan di situ oleh Brandon Chu. Oh, baik bola daripada Aching. Luang untuk Sarawak. Pandi halang one by one. Blok yang pertama daripada Yogesh, blok yang kedua daripada Thomas. Tapi itu tak boleh diiktiraf sebagai monster block. Itu blocking biasa je tu. Thomas Goldsmith dapat melompat baik. Ciao. Vincent Lau tadi. Pemain fastball lakukan outside hit setelah tadi Vincent Lau. Sesekali double. Sayang.
Servis yang tak menjadi. Sebenarnya banyak serve error daripada pasukan Sarawak untuk set pertama ni, Haji. Kena kepala ke sini? Kepala. Kena kepala. Gosok muka dia, Haji. Gosok muka dia. Sakit tu. Tak apa. Itu kenangan tu. Pengalaman. Kalau ditanya nanti pedihnya dari mana? Daripada pertandingan seperti inilah. Silapan sebenarnya dari setting itu daripada Michael Chin. Crossover dekat blocker dah tu. Yeah. Wah, cantik pancake itu. Satu lagi spike yang menarik dari Alvin Hugh. Thomas selamatkan. Oh, medium ball. Terlalu rendah. Bola lepas. Net. Tengok lagi sekali. Sebenarnya bola tu kalau diikutkan kesilapan yang membabitkan Wong Kwan Siong. Okey, tak apa. Game on. Terus. Mana? Bola dalam. Spike yang baik dari Sarawak Hornbill. Time out. Kena panggil. Middle blocker pemain KS sudah tadi senang diperdayakan. Sekejap eh. Atun, tengok balik cara bagaimana Alvin Hugh, anak Robert tu, dia naik untuk melakukan spiking. Last minute dia potong straight line. Okay. Pusing straight line. Maknanya? Itu dia. Nampak? So, body angle dia menghadap daya dia, tapi tangan dia potong ke straight line. Dia tarik di sebelah dalam sikit lagi. Okay. Thank you, Tun. Keluar pula. Sayang. Trio nanti belum digunakan lagi. Sabar. Awal sangat nak pakai. Banyak lagi perjalanan ni. Jauh lagi. Lagi sekali. Lagi sekali middle blocker KL diperdayakan. Tinggal satu blocker je untuk KL Sharp. David sudah tadi. Alvin Hugh selaku kapten. Lantingan yang cukup baik darinya. Apa bola yang cuba dilakukan ya oleh Michael Chin tu. Yep. Bola tu susah untuk Mackenzie pun tak tahu nak buat macam mana bola tu. Oh, dalam ramai-ramai pemain, Thomas Goldsmith yang mempunyai experience dan juga pengalaman selaku libero. Kita lihat kepada kedudukan body dan juga tangannya, bola pasti akan ke belakang. Oh, kali ini baik. Mana? Dalam. Awaklah menang lawan dengan ATM 3-1. Belakang.
juga seorang pemain yang ada kelebihan. Dia punya advantage. Tinggal macam, satu bloker je memang senang. Dia ni mengingatkan saya kepada Yoshida lah. Pemain Jepun tu. Dia punya lenting cukup tinggi. Smith! Oh, itu dia. Dia balas. Ada bloker, super spike. Sedap. Sedap. Bloker sebelah sana tak cukup tinggi. Lentingan dari nombor 5, Lau Chin Gu. Tak mampu untuk menghalang Goldsmith. Balas. Dia balas lah, Fik. Confident daripada Lau Chin Wu. Ataupun Sondi, ataupun Mon dimasukkan. Siapa masuk? Mon. 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 Okey. Hey. Mula-mula memang ramai yang terkeliru. Tak tahu cara mana dan bila mana nak pakai. Tapi So Yok Fong memilih pada penghujung game yang pertama ini. Goldsmith. Berjaya. Menjadi. Strategi menjadi. Strategi yang menjadi. Pavi. Servis. Saya nampak dalam. Tapi penjaga garis akan terkeluar. Okeylah. Sebab dia yang bertugas kat situ. ...25-24. Game point yang pertama untuk Sarawak. Bola keluar. Itu dia. Kesilapan daripada Thomas Goldsmith. Memberikan kemenangan game yang pertama kepada Sarawak Hornbill. Dua mata terakhir itu rugi, Haji. Berapa kesilapan yang berlaku sebenarnya daripada kombinasi pemain-pemain KL Shark ni, Pick. Yang menyebabkan mereka terbasakur dengan kekalahan game yang pertama. Awal-awal tadi okey dah. Okey, patut bila guna trio nanti. Saya juga berharap Michael Chin Shen Wei, selaku setter, dia perlu ubah sedikit lah. Dia punya perancangan dia. Betul, sebab ada satu atau dua atau tiga kali lah sebenarnya, Haji. Dia punya setting dia tu menyukarkan teammate. Teammate, ya. Apa perancangan So Yok Fong untuk dia mengekalkan tujuh yang sama. Jangan lupa minggu depan, semifinal 5 hari bulan November. Final 6 hari bulan November. Ada 4 game saja lagi tinggal. Semifinal 1 pukul 5, semifinal 2 pukul 8. Tempat ketiga pukul 5, final pukul 8. Ada pertukaran. Chong Kai Ming dimasukkan menggantikan Pavin. Chong Kai Ming untuk pemain berjersi nombor 5. Ya, okay. KL Shark. Edisi lepas dia bermain di posisi middle. Haji. Ya, ya, betul. Kali ini dia diubah menjadi opposite hitter. Pasukan Sarawak masih lagi mengekalkan line up yang sama. Mod tak ada lagi. Kit Sada pun tak ada lagi. Ramjit Ramu tersenarai. Tapi tak dapat sama-sama dengan Sarawak Hornbill. Oh, baik. Satu save yang dapat dilakukan oleh Mackenzie.
Itu dia. Belum lagi dapat diiktirafkan sebagai super spike. Tapi dia dapat merejam ke arah Aching. Andrew Liu, pemain nombor 10 KL Sharks, patut lebih alert dalam melakukan blocking. Okay, satu poin. Satu poin mudah yang dapat dihasilkan di situ oleh Chong Kai Ming. Yogesh masuk. Miscue. Itu dia rugi. Michael punya bola. Menggaruk kepala David tengok tu. Nasi yang tidak cukup baik di tengah-tengah tu. Goldsmith. Peluang yang kedua untuk Goldsmith lagi. Kali ini berjaya, berhasil dia. First ball dari Henry. Mana? Bola keluar. Net violation. Oh, net violation. Thomas. Rugi. Dan juga sayang kat situ. Keluar. Penyumbang mata terbesar untuk Sarawak Hornbill. Game yang pertama tadi adalah Alvin Hugh. Berapa kali dentum-dentum dia spike, Haji. Meletup-letup bola dia. Posit spiker. Oi. Logis dapat membaca. Clearance. Dari pasukan KL pula. Attack. McKenzie. Melihat langgang di bahagian belakang yang kosong. Macam nak pergi diagonal, tapi dia pusing ke straight line. Dia sempat tarik sikit. Itu semua tu pengalaman tu. Tu yang mahal aja. Aman. Luang di sini untuk KL. Oh. Curian yang tidak berhasil. Dan akhirnya KL hilang poin. Decision making setter Michael. Sebenarnya kalau ikutkan dah betul. Dia dapat melakukan sedikit kuasan. Cuma tak dapat poin dia je. Touch up. Nampak macam touch up tadi Thomas. Ya lah. Cuba nak sentuh bola tu. Kalau dalam saingan VNL, pemain-pemain simpanan duduk belakang gelanggang dalam satu kotak. Tu warm up area. Daripada itu satu kesilapan yang membabitkan Wan Anik. Kat sini tak ada warm up area. Kat sini sitting area namanya. Jokic dengan servis. Lepas bola tu. McKenzie buat clearance. Menggelirukan clearance itu. Menggelirukan pemain-pemain Sarawak Hornbill. Spin ball saja. Baik. Dari Yogesh tadi dan kemudian masih lagi dalam game. Peluang untuk Sarawak Hornbill. Dan dapat kita lihat double blocker. Bola yang terkena kepada Andrew Liu. Rally yang baik.
KL Shark lead 4 point. Macam tadi jugalah. Dia lead. Kena kejar. Kena kejar, hilang konsentrasi. Konsentrasi, jangan hilang arah. Be nice defense daripada Yogesh tadi. Lagi pandangan daripada atas kami bawakan kepada anda. Suka Volleyball Super Series. Lawanan yang terakhir peringkat kumpulan. Yogesh. Ah, lepas. No spike. Sayang. Tak ada double block. Kat situ pun kita dapat lihat sebenarnya adalah keputusan tepat pemain-pemain Shark. Mereka tak pergi untuk melakukan double blocking. Nazrin dibawa masuk. Muhammad Nazrin. Middle blocker. Oh, what a block. Monster block. Yang itu betul, monster block. Kena siapa? Jatuh sebelah pasukan KL. Ke gelanggang pasukan KL. Ya ke? Yeah. Oh, ya ke? Sebab David jauh sikit daripada net tadi. Kalau dia rapat tadi, memang monster block dah tu. Alamak. Lagu dah keluar dah. Mackenzie, bijak. Kacau. Ada kuisan. Walaupun Nazrin mencuba di situ. Nazrin dengan ketinggiannya 189. Banyak advantage kat situ, kat depan tu. Kali ini blocking yang baik. Gandingan antara Michael, ada antara siapa tu? Andrew. Michael. Andrew Liu dengan Andrew. David Mackenzie. Cantik. Brandon Chiu naik tinggi. Acing boleh lebih baik lagi daripada tu. Ya, betul. Tak terlalu laju sebenarnya tu. Dia boleh save bola tu. Lebih siap melulukan daripada Nazrin. Peluang untuk Sarawak Hornbill. Goldsmith. Mana? Out. Keluar. Satu situasi yang langsung tidak diduga dengan spike-nya dah cukup kencang sebentar tadi. Kai Ming. Pemain muda yang sedang meningkat naik, climbing. Thomas Goldsmith memberikan peringatan kepada Acing, jangan jauh sangat lagi. Dia berpusing satu gelanggang. Lepas ini memang susah gol untuk dijaga. Keluar. Memang susah, memang sukar nak diagak. Kalau dia dah mula memperbagaikan servis-servisnya. Sebenarnya bola tu Haji, dia perlu bergerak ke arah bola, bukan jatuhkan badan. Okay. Bila jatuh badan kita di bola tu, itu yang bola tu naik tapi tak sampai. Okay. Melainkan bola tu betul-betul jauh, barulah buat diving. Banyak membantu. Cuma sayangnya gap pemain-pemain gap usia. Yep. Yang menyebabkan pemain-pemain muda daripada KL Shark ni lambat nak tangkap. Oh.
power tu. Dan satu lagi dalam pekan bola tampan ni, servis yang cari dada. Itu kalau tak ready habis ya. Ah, cantik. Bijak daripada Andrew. Dia kalau lambat satu saat, dia tak sempat. Dia tak sempat nak tolak bola. Nak keluar. Oh, ball. Rasanya no spike tu. No spike. Betul kan? Betul, no spike. Cantik di situ. McKenzie untuk Goldsmith. Yes. Confirm. Nampak tadi David punya setting macam double. Memang lah. Sepatutnya double tu. Nampak macam double. Tak apalah, jalan je lah. Wow, oh, baik. Tiga bloker lepas. Tiga bloker boleh lepas, ha? Super spike dari Lau Chin Wu. Baik, Kitsada Somkane untuk melakukan servis. Tinggi dia ni. Baik, ah, sayang bola pertama kurang baik. Dan seterusnya, saya rasa setting daripada Yogesh tu medium ball. Medium. Tapi Goldsmith terlalu nak merejam, nak menjunamkan bola itu. Geram sangat. Dia geram, eh. First ball McKenzie pun dua kali dah ni. Okey, okay, bijak. Kali ini Goldsmith menggunakan pandai yang dekat situ, dia dapat lihat ada ruang yang kosong. Mungkin dia tahu Aizat ada problem. Yeah, untuk bergerak. Yes. Tak lepas dari Kaiming. Sebi-sebi macam ini janganlah lepaskan peluang. Sebi yang akan dilakukan oleh Huan Xiong. Cantik dari Aching. Dengan tangan kiri saja Mod sebentar tadi. Dan Goldsmith. Yes. Semuanya berpunca daripada Aching. Sebab dia buat pancake tadi. Kat naikkan tengah kelangan. Bola tu. Ha, dia naikkan bola. Dan terus dia perpusing satu gelanggang. Thomas Rowe ke tepi sikit. Ah, tak lepas. Jangan salahkan Acing. Salah sendiri. Salah tu. Salah sendiri tu. Ah. Tak foul, eh. Bola dah pun bola Acing tu. Cecah. Langgang. First ball. First ball tak ada tu. Ah, ya, betul. Inilah yang berlaku dah. Ketika mendalui dengan kedudukan melebihi lebih kurang 10 poin. Cantik. First ball yang baik kali ini. Wow. Jarang-jarang dia lakukannya. Pass attack yang dilakukan di situ oleh McKenzie.
Terus ke arah Thierry. Last point untuk KL. Dari Yogis. Terus habisnya. Oh. Dia cuba nak curi point kat situ. Tak berhasil. Oh, simple ya. Tapping ball. Serve yang dilakukan, mata akhir untuk KL. Ah, walaupun miscue, tetapi tetap ada kemenangan yang dapat diperolehi oleh KL Shark. Libero punya kesilapan tidak bergerak tadi last point tu. Bola tapping je sebenarnya tu. 25-14 keputusannya pada game yang kedua. Game yang pertama untuk Sarawak Hornbill, 26-24. Game yang memang dikuasai oleh KL Shark sejak daripada awal. Cuma ada beberapa banyak kesilapan yang berlaku. Oh, saya terlupa. Mawin. Mawin pun tak main juga. Dia sempat dia jumpa dengan Kit Sada dan juga Mon. Dia perhatikan sikit highlight. Izinkan kami mute sekejap. Sekejap je. Sekejap je. Kita sambung. Smith. Ya, bukan Smith, tapi McKenzie. Dengan mata yang pertama. Power serve ke? Belakang. Tergelincir sedikit. Thomas Goldsmith di seberang sana. Lau Chin Woo. Dia confident, Najib. Dia main bedok je bola tu. Walaupun jauh daripada net. Berjaya dapat point. Dia main apa tadi? Bedok je bola. Itu kataan-kataan yang biasa kita dengar juga dalam gelanggang tu. Ya. Saya banyak guna layman terms dalam volleyball ni. Tak guna bahasa international. Satu lagi dia cakap apa tau? Dia main balon ni je. Main balon. Ah, hidup. Nampak. Awal permainan yang nampak tidak begitu tersusun dari KL Shark. Sepatutnya ada seorang follow Thomas tadi tu, support dia. Naikkan bola. Wah, terlalu kuat ke belakang. Kesilapan dari Thomas Goldsmith. Dia mengakui kesilapannya. Kali ini lagi baik. Tapi peluang lagi kali ini. Berjaya dimatikan oleh Thomas Goldsmith. Super spike. Betul. Straight line spike daripada Thomas. Dia naik kena betul. Andrew Liu dengan servisnya.
Dalam. Juga baik. Spike daripada pemain muda ini, Brandon Chu. Jawapan balas daripada Brandon. Ah, dibalas juga di situ oleh Goldsmith. Oh, ni semua ni dah main spike junam-junam dah ni. Berbalas pantun, Haji. Touch out. Yang berlaku di situ. Negeri Sarawak satu ketika dahulu menghasilkan, membekalkan pemain-pemain kebangsaan. Setengah betul. Majority betul lah. Oh, power. Sampai ke atas, Haji. Nasib baik saya tak set bola tu. Betul depan kita orang ni. Nak ajak bermain sekali je. Ya, itulah dia. Sabar. Oh, dalam. Power sungguh. Diselamatkan oleh Aching. Masih lagi dalam permainan. Rally menarik. Ah, terlepas. Tindakan yang bijak dari McKenzie. Ada dami yang dilakukan oleh Yogesh tadi. Kosong di belakang dua bloker Sarawak Hornbill. Lima sama. Servis yang ke-11 dalam game yang ketiga. Wan Anik tak akan kejar bola tu. Power serve daripada Thomas. Yep. Mungkin dah cuba dah dapat rentak semula Thomas ni. Servis dia. Apa lagi power serve yang dilakukan? Peluang. Satu lagi tindakan tipu helah yang dilakukan oleh McKenzie. Peluang lagi sekali. Lagi sekali dia menggunakan tapping saja. Muka Chin Woo seolah-olah sampai bila nak main tapping ni. Sampai bila Nak cekak pinggang dah dia, Haji. Oh, kali ini tak lepas. Lalu ke bawah. So, kalau dikeluarkan ini adalah... Where are you, mate? Kesilapan servis yang ketiga dilakukan. Okey, jadilah di situ. Tak perlu tajam. Yeah. Cukup singgah di kawasan baseline. Gelanggang-gelanggang yang kosong. Satu poin dapat dihasilkan oleh Yogesh. Spike winner nombor 2 daripadanya tadi. Oh, tak lepas. Sayang, servis. Baik, dibawa masuk semula adalah Wong Huan Xiong di barisan depan. Kali yang ketiga dia tolak saja ke belakang. Kesilapan. Cuba cari kawasan straight line tapi tak jadi. Paling selamat rasanya buat tapping saja kot. Ya, betul aja. Cari tempat kosong ataupun clear dulu bola tu. Oh, kali ini dapat lakukan touch out.
pertandingan antara Mackenzie dengan Andrew Liu sudah tadi. Keluar, touch out. Ada touch out. Disahkan oleh saudara Muhammad Fatih. Rasa macam tak ada tengok replay. Itulah dia. Tak apa, jalan. Dan kedudukan 10-8 ketika ini. Baik, first ball. Ah, diselamatkan oleh Aching. Oh. Jump ball gitu. Ah. Kita katanya boleh nampak dan boleh dengar bunyi tadi kan. Ya. Apa-apa, continue. Saya kira David dah start penat ni Haji. Dia dah banyak. Ya, ya. Power serve pun dah kurang. Spiking tadi pun mula stepping. Pada usia begini masih lagi menjadi open spiker. Oi. Okey. Anda silap. Anda silap. Dia dengar tu. What a good ace. Memang power servis itu. Dari Handri tidak dapat untuk melakukan the digging. So kita lihat. Tapi kalau berdasarkan prestasi semasa, Kisada punya performance tak berapa konsisten. Ya, betul. Mungkin Mod boleh masuk bantu tim. Vincent Lau dimasukkan semula. Lagi tapping saja dilakukan. No spike. Dalam game di belakang. Tidak, di tengah. Diselamatkan baik di situ. Goldsmith. Sama-sama mengeringkan lantai yang basahan itu, licin. Time out pasukan Sarawak. Brandon, patut Vincent ada dekat tengah lagi. Kasih power lah. Jaring oleh Wong. Masih lagi dengan servis David Mackenzie. Apa dia nak buat sekarang ni? Oh! Yes. Kali ini dapat juga clean ace yang terhasil di situ. Oh, sih boleh save lagi, boleh save lagi. Mana pergi je? Okey. Sedikit kalang kabut dan watching. Bijak. Pick, kalau ikut kan Pick? Bola itu kalau dia nak menjunam memang tak jadi, Vic. Ya. Dia akan
terkandas ataupun dapat ditampan. Tapi patut tadi Andrew set je bola tu sebenarnya je. Dia bola bola tinggi, bukan digging. Digging tadi bola tu ke belakang. Akan jauh belakang. Okey. Baik. Ada silapnya. Tak ada silap. Kalau rasanya macam sampai habis ni daripada McKenzie. Abot. Bola keluar. Oi. Oi. Dan akhirnya bola mana? Dalam. 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 Aizat nampak dah bersedia. Dia kena betulkan semula tim dia. Dah mula stretching dah. Nak masuk sebagai spiker kot. Spiker? Tengok dia dah tarik lutut tu. Tarik senyum je dia. Tarik lutut nampak. Satu lagi kombinasi yang kurang baik. Dan pasti untuk goal speed. Itu dia. Super spike. Dia kasih tanam bola itu. Kau-kau. Dia bila Michael ambil je bola ni, automatic David akan set bagi ke Thomas. Okay. Berapa so, kali dah pattern macam tu? Betul. Safety first kasihnya. Jauh uji. 12 mata ni. 28. Berapa poin dia ambil? Berapa poin dia ambil? 28. Tahu. Tu tu yang servis ni. Berapa poin dia ambil? Berapa banyak dah. No spike, no spike. Oh, pukutan mata yang terendah rasanya daripada Sarawak Hornbill ni. Sekejap eh, saya tengok sekejap. Mereka pernah kutip 10 dan 12 saja ketika lawannya dengan Sabah, iaitu pada minggu awal pertandingan. Diselamatkan. Satu tap yang baik. Mata yang ke-22. Gaya Thomas tadi sebenarnya, Haji. Dah boleh nampak dia nak tap, Haji. Sebab dia ada miscue sikit di sini. Pertukaran pemain, Lee dimasukkan. Buka. Penat dah tu. Penat dah tu sebenarnya. Bagi peluang kepada pemain lain. Yogi dibawa masuk, pemain muda. Tiga pemain muda kat depan untuk KL. Tak masuk juga. No spike juga daripada Alvin Hugh. Apa jadi dia ni? Mungkin kali ini keluar pula. 24-25. Pertama kali yang berlaku. Pertama kali akan berlaku under 10 score. Ada juga lah. Sabah lawan ATM. 25-8. Game yang kedua. Tapi yang ini adalah satu catatan sejarah. Sebab dia akan memberikan point daripada servis-servisnya. Chong Kai Ming. Alamak, Kai Ming kacau. Terlebih kaki ke kawasan gelanggang lawan. Chong Kai Ming. Tapi advantage KL Sharp untuk attack ni, Haji. So, siapa yang akan jadi attacker? Tengok sekejap. No spike ataupun? No spike. Terlalu rendah. Ya, yeah, betul. Okey, 10-24. Luang di sini. Membuka kebangkitan Sarawak kah? Sedangkan KL Shark hanya perlukan satu poin ni je. Tak mati ni. Front row player, come on. Nampak, Acing dah bising tu. First ball cantik. First ball sedap. Kali ini untuk okay. Sarawak on bill. Itu dia. Blok yang baik, blok yang mantap dapat dihasilkan
oleh Tio Sian Lin. Jadi kemenangan kepada KL Shark 25-11. Kalau tidak akan berlaku tadi, under 10. Baik. Sebaik. Baik ya. Ada juga perkataan nasib baik di situ. Sebab Haji, bila under 10 berlaku ni, dia satu perkara yang demoralize lah. Ya, betul, betul. Tak sepatutnya berlaku. Yep. Dia dalam permainan peringkat tertinggi seperti ini. Pernah main dengan ayah saya. Saya sempat main dengan dia. Dia national player dulu kan? Ya. Yeah. Saya kenal dia daripada usia 18 tahun lagi. Baik, ini dia highlight daripada permainan di game yang keempat tadi. Sumbangan mata yang cukup besar daripada David McKenzie. Saya cuma nak pastikan dia punya servis dia. Dia mengumpul 21 poin secara keseluruhan dalam 3 game yang telah pun kita saksikan. Ini kualiti Olympian eh, Haji. Olympian international player kan. Yep. Kita nak dapatkan pelbagaian servis. Kita tak sebenarnya nak mengharapkan bahawa okey, ada perubahan line up untuk pasukan Sarawak. Arizad bermain sebagai setter. Arizad dia mestilah dia nak main punya. Confirm-confirm dia nak main. Tap saja dilakukan oleh Goldsmith. Grisada. No spike. No spike. No spike. Juga bertindak sebagai libero dalam game ini. Servis lakukan oleh McKenzie. Cantik first ball. Akhirnya pass attack yang percaya dihasilkan di situ oleh Vincent Lau. Akhirnya Mott berjaya mematikan servis McKenzie daripada set sebelum ni. Aizat Severa. Roger bertindak bijak di situ. Kalau diikutkan off balance. Ya, Alvin Hugh dia gunakan power kat situ. Bola terkeluar, sedikit terkeluar daripada net. Kian Hui tak main lagi, siapa lagi tak main ni? Yuk Ji tak main lagi. Oh, bola rendah, rendah sangat. Cantik dari Thomas Goldsmith. Itu juga adalah merupakan satu spike yang berkualiti dari seorang pemain yang berpengalaman. Sempat ditarik. Landingan daripada Yogesh dan juga Thomas Goldsmith. Miss set daripada Aizat tadi. Terlalu rapat. Pas, kesilapan. Gopoh ada, kelojoh ada, Michael tak sabar pun ada daripada Michael Chin. Setter perlu tenang, mastermind pasukan. Yeah. Boleh main tiga sebenarnya. Betul. Simple je game tu. Dapatkan huge lead dulu. Dapatkan kelebihan yang selesa terlebih dahulu. David, Yogesh dan Michael di depan sekarang. Oh,
Baik, bola daripada Teori terlepas. Pelanggaran Nazrin. Nazrin dengan Mod. Bola siapa sebenarnya itu? Sebenarnya bola Mod, tapi ada sedikit pelanggaran antara Nazrin dan Mod. Okey. Tersangkut dari Thomas Goldsmith. Berikan mata yang keempat kepada Sarawak Hornbill. Lepas. Dia cuba untuk mendapatkan touch up biasanya. Oh, first ball yang agak mengecewakan. Clearance. Juga satu spike yang bijak. Dia sebenarnya spike macam itu, dia kena pastikan bola tu masuk aja cukup. Lalu antara Aizat dan Nazrin. Wah, mentah bola tu. Cantik. Kosong. Tidak ada siapa yang melakukan blocking. Jadi Alvin Q. Cahaya untuk melakukan satu spiking. Satu spike yang begitu tajam sekali. Alvin Q, anak Robert. Masih lagi dalam permainan. Sayang. Satu defense yang baik daripada Terry Henry. Aizat. Atas tolakkan daripada Nazrin, tak cukup power. Dan akhirnya bola itu out ball. Uish. Satu swing yang kuat tapi out. Tak lepas dari Nazrin. Sangkut. Satu kerugian ke situ. Dari Mackenzie pada kedudukan 11-6 ketika ini. All the way ke? Ya, tak tahu, kita tengok dulu. Blocking yang baik daripada dua pemain. Gisada tak lepas. Dua kali dia diberikan peluang. Saya lihat Gisada ni pun macam injak je sebenarnya. Lompatan dia ada masalah. Di bahagian tengah untuk melakukan tos. Oh, kuatnya. Kali ini tak dapat straight home. Aizat Zokri akan melakukan servis pada kedudukan 7-12. Cantik. Tapi pelanggaran jaring telah pun berlaku. Saya rasa Goldsmith pun dia tahu yang Aizat tidak akan meluru ke depan untuk dapatkan bola. Oh,
Oh spike. Itu sebabnya tidak dapat tidak diselamatkan oleh Alvin Hugh. Pertukaran pemain. Oh, David dikeluarkan. Rest sekejap. Victor Wong, Kayi. Dibawa masuk. So sekarang ini Thomas Goldsmith dan juga Yogesh yang perlu membantu. Apa syarat itu tadi? Referee bertanyakan siapa kapten. Oh, kapten. Jadi pemain bernombor jersey nombor 2. Yeah, of course. Michael Chin. Touch out je. Yeah. Itu dia yang boleh lakukan. Kita lihat bagaimana Aimin cuba untuk buat blocking ke belakang. Satu tapping terlalu tinggi. Ya. Ah, mudah dapat dimatikan di situ oleh Vincent Lau. Mopper. Langgang perlu dikeringkan di sini. Double blocker. Out. Ada touch out. Daripada Michael Chin. Sada servis. Cantik. Super spike. Satu spiking angle diagonal. Daripada Thomas. Dari Mott. Agak mendatar spike-nya. Cantik. Yes. Goldsmith sekali lagi. Selamatkan peluang untuk KL. Dalam. Nampak bola macam nak out. Yeah. Berlari Acing. Azad keluar, memasukkan semula Wan Anik selaku setter. Sebab pergerakannya agak terbatas. Alam. Agak kosong di baseline sebentar tadi. Baik. Wan Anik selamatkan bola. Mott. Triple blocker. Monster block dari Thomas Goldsmith. Yang mana dia kini adalah pemain yang kena bantu rakan-rakan dan juga adik-adik beliau dalam gelanggang. Berusia 32 tahun, sama dengan Yogesh Thomas. Bola tu dia tak cukup tinggi. Nampak dah penat dah tu. Mungkin dah hilang dah dia punya power. Nak melenting tinggi dah tu. Bola rendah.
Wan Anik ke seberang sana. Bounce ball. Oh, masih ada spike di situ. Oh, right. Baik. Kai bijak juga. Dia agak juga bernasib baik di situ. Gaya Victor tadi tak meyakinkan sebenarnya untuk lakukan rejaman, tapi berjaya touch out. Kain Hui, sekarang ni bukan time untuk super suka bini love lah. Foto bomb kat belakang Yok Fong. Ball baik, tak sampai. Baik. Mod berjaya mematikannya. Silap Andrew. Sudah. Sudah. Oh, itu dia. Double blocker. Oh, nampaknya Sarawak menggunakan trio nothing. Eh, pakai. Okey, baik. Jom. Kita tengok. Ini adalah satu keputusan yang besar. Mungkin untuk mendapatkan 3 poin. Mungkin cuba merapatkan jurang. Sekarang ni terpulang kepada KL sebenarnya. Wan Anik dapat di situ. Wah, satu keputusan yang tepat. Timing dia dapat nak melihat. Kita sebenarnya mengharapkan dalam permainan ini daripada spiker-spiker adalah rejaman-rejaman menjunam half court. Tapi kita kena faham juga situasi. Macam tu. Itu dia, Haji. Menyahut tapi seruan. Itu adalah first ball. Menyahut seruan. Tapi jangan lupa itu adalah fast ball. Safe saja. Keluar. Tak ada touch out. Tak ada touch out. Saya rasa Elvin pun dah penat dah tu. Dalam. Oh, baik. Daripada Wong Wan Siong sebab dia banyak gunakan dia punya wrist. Pemain middle tapi attack menggunakan position opposite. Okay. Tapi berjaya dapat point. Apa dapat cara dia sekalipun janji point. Janji point eh. Buang. Baru saja mutik mata dan buang kembali. Satu lagi tindakan pantas yang dilakukan oleh Vincent Lau. Dua poin lagi yang dicari. Dan itu dia. Bola dalam. Dia mencari penjaga garisan. KL. Yang pertama. Satu mata lagi. Ya. Selepas memenangi. Okey, cantik. Mencari ace tadi tak berhasil. Mon dapat diselamatkan. Lepas.
Terima kasih Acik. Digging beliau mendapatkan poin kemenangan. Bola itu lepas dan kemudiannya semuanya terpedaya. Okey, game ini disudahkan oleh pemain yang berusia berapa tahun? 46. 46 tahun. Malu lah awak, Bing. Dia main lagi, Bing. Alright, itu dia. Kemenangan 3-1 KL Shark, perlawanan terakhir di peringkat kumpulan. Kemenangan yang sememangnya tak mengubah apa-apa posisi, tapi secara keseluruhannya untuk KL Shark ini merupakan satu kedudukan, satu keputusan yang cukup penting kepada mereka. Dan seterusnya kita lihat kepada highlight perlawanan ini yang berkesudahan dengan kemenangan KL Shark 3-1. Kita dapat melihat sebenarnya Sarawak Hornbill pada mula-mula saja mereka dapat kontrol game ni. Kita juga sebenarnya nak melihat pada game yang kedua agar permainan lebih seimbang. Tetapi KL Shark menerusi kebijaksanaan Soyok Fong telah berjaya mengubah barisan pemain-pemain yang sekaligus membolehkan mereka memenangi game tersebut dengan 25-14. Servis-servis yang dilakukan oleh David McKenzie pada game yang ketiga membolehkan KL Shark menguasai perlawanan dan menang dengan agak mudah 25-11 sebelum perlawanan yang terakhir ini untuk KL Shark 25-19. Pandangan anda, Fik? First set saja Sarawak bermula garang. Itu pun mata rapat. Set seterusnya, kedua, ketiga dan keempat, KL terus mendominasi dan seterusnya memenangi perlawanan ini. Ini dia mata kemenangan yang berjaya diperolehi menerusi digging dan juga respon yang ditunjukkan oleh Acing. Right, statistik perlawanan, lihat kepada spike winner 50. Banyak yang disumbangkan sebenarnya daripada McKenzie, daripada Thomas Goldsmith dan juga daripada pemain muda. Mereka